bulan Desember kemarin saya 10 kali. Nah, dalam 10 kali itu TRE-nya masih tetap sama, shaking-nya itu masih tetap di tangan, terus tapi ditambah sama dingin. Dinginan tuh dingin banget. Sampai sempat udah matiin apa kipas angin tapi tetap dingin gitu. Nah, berapa kali sih udah di stop, udah coba di stop juga, cuman nggak tahu kenapa sebulan itu TRE kok beda sama yang TRE sebelumnya gitu. Nah, kalau dari feel-nya lebih happy pastinya. Terus kalau di jalan itu kan kalau naik motor suka emosi, kalau lihat motor salip atau kanan kiri gitu jadi suka bete. Nah, itu semenjak TRE udah nggak ada sih yang kesel-kesel nyalip-nyalip kayak gitu. Ya udahlah, apalagi ada di belakang ibu-ibu gitu, nah bikin bete banget. Tapi sekarang sih udah nggak, ayo udahlah biar cepet jalan aja kayak gitu. Dan harapannya sih ada ketakutan tersendiri, apakah nanti TRE-nya tuh berubah lagi atau emang memang lagi posisi badannya lagi memang lagi nggak fit atau gimana. Harapannya bisa jauh lebih baik lagi. Terus ini sudah sangat berasa juga di kehidupan saya, baik kedisiplinan saya bangun pagi, terus komunikasi sama orang tua, sama kepala cabang juga lebih santai. Itu aja. Wow. Terima kasih.